Pada siapa aku mengeluh? Pada siapa aku berkeluh kesah? Jika semua resah, mungkin pada angin yang berhembus, atau pada angin laut yang bergelombang. Ah, tidaklah. Mereka juga gelisah menatap waktu yang teramat pedih. Ah, mungkin ya sudahlah. Alkohol kok diminum? Aku atau mereka yang gila? Tanpa mereka sadari, mereka telah membunuh mereka sendiri secara perlahan. Lucunya dunia ini. Manusia zaman sekarang sukanya main gambar seperti ini. Katanya kalau menang bisa buat kaya mendadak. Paham? Paham? Jawab itu bohong. Inilah cerek ajaibku. Jin, keluarlah. Aku ingin curhat dengan kamu, Jin. Jin, Jin. Buset lu, Jin. Gue tungguin gak muncul-muncul. Padahal aku mau curhat sama kamu, Jin. Apakah hal yang paling menakutkan di dunia ini? Bukan. Bukan itu, Jin! Saya bukan takut sama hantu, tapi aku takut ketika aku mati nanti tidak ada lahan kosong untuk aku. Kamu bingung ya, Jin? Kenapa aku takut? Lihatlah. Lihatlah di sana, banyak gedung-gedung yang munculan tinggi, banyak rumah-rumah mewah. Hampir semuanya tidak ada lahan kosong. Aku takut, Jim. Aku takut. Aku takut, Jim. Aku takut. Aku takut ketika aku mati nanti. Tidak ada lahan kosong untuk aku. Lalu, bagaimana dengan mayatku? Bagaimana dengan mayat saudara-saudaraku? Apakah akan membusuk di jalanan? Lalu apakah berserakan di jalanan? Jawab, Jin. Jawab.
lucu. Dan lucu. Manusia zaman sekarang banyak anak yang lahir tanpa seorang bapak. Kenapa? Jawab kenapa? Kenapa? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? La 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 la. Itulah perangkap setan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan. Hujan turun dan orang gila pun merasa kesenangan dengan adanya hujan turun. Tanpa ia sadari, raut wajah orang gila itu berubah 180 derajat daripada sebelumnya. Hujan turun, hujan turun, hujan turun. Hujan itu berkah. Namun kadang jadi musibah. Itu semua salah kalian. Kalian yang membuat Allah murka. Lihatlah, banyak wanita-wanita yang berpakaian namun nampak telanjang, yang membuat mata kaum Adam melotot. Dan lihatlah, banyak laki-laki yang tebar pesona kesana kesini dengan rayuan yang sungguh luar biasa, membuat kaum Hawa terbuai dan terlena olehnya. Hingga melupakan harta yang paling berharga, yaitu mahkotanya, hilang seketika. Perjinahan, perjudian, dan mabuk-mabukan telah merajalela. Dan yang lebih parahnya, manusia zaman sekarang serakah. Mereka hanya memperdulikan perutnya sendiri tanpa memperdulikan anak dan cucunya nanti. Wajar saja jika musibah datang. Banjir datang melanda, menggenangi dan menghampiri isi permukaan bumi. Itu semua
karena maksiat yang dilakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 orang yang berbuat salah hingga mereka yang ribuan jutaan orang yang tidak bersalah mengalami dampaknya. Tuhan, aku ingin bersama denganmu. Aku ingin berada di sisimu. Itu adalah Israfil yang mau menjemputku meninggalkan dunia yang fana ini, karena sejatinya kehidupannya abadi adanya setelah di dunia. Setelah orang gila tersebut berdoa, lalu dia menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un.